Halo sahabat-sahabat pioner sekalian, senang kembali bertemu dengan rekan-rekan. Gimana kabar? Ya, saya harap tetap semangat seperti Bang Dema. Bang Dema ini tetap bersemangat ya. Seperti Bang Idung-Idung yang telah menyematkan ya Bang Dema sebagai sekjen Republik ya. Kemudian diikuti rekan-rekan semua. Jadi itu yang membuat saya harus tambah bersemangat ya. Nah, teman-teman hari ini dapat notifikasi langsung dari Bang Nicholas ya. Bang Nicholas. Kalau kita lihat pergerakan sekarang, arah sekarang teman-teman keuangan dunia itu mengarah ke tadi saya sudah membahas yaitu bagaimana bank-bank mengakuisisi perusahaan teknologi finansial dan berevolusi menjadi entitas blockchain. Bahkan kita lihat bank dunia ke depan akan ada banyak kejutan-kejutan. Jadi berevolusi. Akan ada sebuah perubahan sistem keuangan secara global. Kok teman-teman percaya atau tidak percaya, itu akan terjadi. Ini kita nggak bisa menghindari. Maka orang beramai-ramai sekarang masuk dalam sistem desentralisasi. Ya. Nah ini teman-teman, kalau penyinyi sih pasti ngomong ya lu ngomong apa ya? Ya itu terserah, nggak ada masalah buat saya. Karena apalagi kan ya cara Bang Dema penyampaiannya Bang Dema itu ya kadang-kadang ada humornya ya supaya nggak boring. Nah teman-teman ini ada notifikasi langsung dari Bang Nicholas untuk seluruh pioner. Pioner seluruh dunia, ya. Seperti ini teman-teman di brand, di pesan-pesan ya, pesan-pesan seperti kalau di Facebook itu di messengernya, ya. Apa yang disampaikan? Deadline extended submit QAC application by 0-30-2004. Final mainnet migration deadline is Encrenget, gimana sih ya? Apa Indonesianya teman-teman? Batas waktu pertama masa tenggang diperpanjang. Kirim permohonan QAC selambat-lambatnya 30 November 2024. Batas waktu migrasi mainnet akhir tidak berubah ya. Jadi jangan kecewa dulu teman-teman. Batas akhir itu tidak berubah. Hanya batas pertama aja. Supaya lebih banyak teman-teman kita diberikan kelonggaran ya. Kalau saya ya memang core team mendesak kita ya, mendesak. Ada juga yang punya pemahaman bahwa diberikan kelonggaran, memang kita diberikan kelonggaran ya. Tetapi ada desakan untuk menyelesaikan proses QAC ya gitu ya. Sekjen ini irit ya. Saya sekjen punya tisu basah ini tidak langsung dihabiskan satu lembar gitu ya. Sekjen itu sangat menghargai, maka cocok memang jadi sekjen ya. Nah teman-teman, ini yang disampaikan oleh Bang Nicholas, pesan langsung Bang Nicholas ya. Batas waktu pertama masa tenggang diperpanjang. Kirim permohonan QAC selambat-lambatnya 30 November 2004. Batas waktu migrasi mainnet akhir tidak berubah 31 Desember 2004. Jangan ambil risiko kehilangan saldo PI Anda. Pelajari lebih lanjut di layar beranda. Jadi Bang Nicholas pun memberikan peringatan ya untuk para pioner yang mau ya. Kalau yang tidak juga ya silahkan kan. Konsekuensinya ya kehilangan koin yang sudah ditambang itu. Iya toh? Mudah kok. Sangat gampang ya. Jadi teman-teman perhatikan untuk benar-benar memeriksa daftar periksa mainnetnya teman-temannya. Ini berita langsung dari Bang Nicholas ya. Notifikasi langsung dari Bang Nicholas ya. Mana nih? Sudah enggak kelihatan karena sudah kebuka ya. Saya yakin bahwa kita akan melihat sebuah perubahan yang signifikan, yang luar biasa. Ya. Oke.
Oke ya teman-teman, itu notifikasi dari Bang Nicholas. Baru muncul di HP saya teman-teman. Baru muncul di beranda saya ya. Saya baru lihat. Kemudian yang perkembangan di X ya. Oke ya teman-teman, sambil mungkin kita Bang Dema sambil Bang Dema berjalan karena saya ada urusan nih ya. Teman-teman sambil Bang Dema bicara karena saya ada urusan ya. Loh kok ada kerjaan lu juga lu? Ya, ada yang mungkin bertanya, "Oh, memang lu punya kerjaan juga?" Ya. Ya, bikin-bikin lah ya. Aktivitas ini sekjen punya baju nih berlapis-lapis ya di belakang nih ada jas. Ini ada apa nih sweater ya. Ini satu sudah dipakai. Ini kan lebih mudah kan Bang Dema ini. Ini akan pakai jas ini teman-teman ya. Ini gunakan jasnya sambil kita berjalan ya. Sambil ini ya teman-teman ya. Kita on kamera ya. Waduh. Mudah-mudahan tidak mati nih ya. Saya matikan lampunya teman-teman. Pastikan rekan-rekan pioner selalu terhubung ya. Fokusnya ini ya, hidup itu memang ribet teman-teman. Seperti ini ya. Tetap semangat, tetap fokus pada tujuan kita, tetap mining. Orang bisa melewatkan semua, bahkan menyinyi, tetapi kita tetap tekun, tetap setia. Saya melewati lagi fase ini teman-teman. Nah ini fase berikutnya ini, tetap terhubung ya. Ya inilah kehidupan. Nah ini melewati fase ini, sekjen lagi berjalan ya. Sebentar lagi sekjen ganti casing ya. Sekjen mau ganti dulu ini kostumnya ya. Proses kehidupan seperti itu ya. Sama kita menunggu open minded juga. Ya ada proses-proses yang harus dilewati ya. Tidak semudah. Apalagi nilainya sangat berharga dan sangat sangat mahal ya. Sekjen tiba di ruangan berikutnya. Tetap on kamera ya. Karena sebagai pemengkar sabuk motivator sejati ya seperti itu ya. Harus tetap kita jalankan dulu AC-nya ya. Nah, ini aktivitas daripada Pak Sekjen nih ya. Dan Sekjen agak ngos-ngosan ya, Sekjen. Kita akan segera mengganti dengan kostum ini ya. Tapi kan tidak mungkin teman-teman melihat sekjen pada saat mengganti itu. Ya. Mudah-mudahan masih on kamera ya. Tapi saya tidak ganti baju di depan kamera ya. Oke, ini cukup ini dibuka saja nih ya. Biar ibu-ibunya penasaran. Thank you.
Masih on kan teman-teman ya. Ini badan Pak Sekjen ini naik nih ya, padat. Sekjen hampir-hampir gak bisa bergerak ya. Oke ya, udah jadi kan? Mantap nih ya. Bang Hidung-Hidung gimana? Bang Hidung-Hidung? Ya. Oke ya, salam sukses ya rekan-rekan semuanya. Fokus ya. Sekjen ada urusan. Tetap semangat. Sampai ketemu lagi.